Kemerdekaan merupakan suatu kebebasan bagi seluruh insan di Indonesia untuk mengembangkan ide dan kreasinya, terutama untuk membangun ekonomi negara, khususnya berkembang dalam bidang peternakan. Sebagai admin keuangan, kemerdekaan menurut saya adalah ketika finansial perusahaan stabil dan cenderung meningkat, sehingga kesejahteraan karyawan dan perusahaan dapat terjamin. Makna kemerdekaan bagi saya adalah kesejahteraan bagi peternak seluruh Indonesia. Arti kemerdekaan itu kalau kita udah nggak takut sama judge dari orang lain. Kita nggak takut untuk berkarya, entah itu jelek atau orang lain bilang apa. Kita harus berkembang terus ya. Bagi saya, merdeka itu saat kita mampu dalam berkontribusi secara aktif untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Sebagai pelaku usaha, menurut saya merdeka itu adalah dapat membantu roda perekonomian dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berani, berjuang, dan berkarya. Kesetaraan, stabilitas, dan solidaritas. Aktif, berani, berkontribusi. Asasi, partisipasi, inovatif. Kebebasan, kemanusiaan, serta achievement atas apa yang kita raih saat ini. Kebebasan, kemandirian, dan berdikari. Harapan saya adalah perusahaan ini dapat berkembang lebih besar lagi, khususnya dalam bidang peternakan. Harapan saya, semoga Indonesia mampu meningkatkan ketahanan pangan sehingga swasembada pangan dapat tercapai. Semoga sistem keuangan Indonesia selalu stabil dan perekonomian Indonesia semakin meningkat. Harapan saya adalah peternak bisa mendapatkan sumber pakan yang mudah dengan harga stabil. Untuk anak muda, mereka terus berkarya, mencurahkan karya-karya terbaiknya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga di hari kemerdekaan yang ke-78 ini, semua masyarakat Indonesia bisa membangun personal branding yang lebih baik lagi, agar kita bisa membangun sama-sama Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju lagi. Terus maju untuk Indonesia maju, merdeka!